Indonews Top 10 Showbiz Update Selasa 4 Agustus 2020. Pelapor anggap Anji sebarkan berita bohong lewat konten obat COVID-19. Richard Kylie kaget digosipkan menjalin hubungan dengan Puti Erwina. Diberi kebebasan, Bona sangat puas kerja bareng label independen. Ternyata Taylor Swift garap Folklore hanya menggunakan ponsel. Rilis lagu Dynamite, BTS tawarkan merchandise retro bentuk vinil dan kaset. Listy Chan menyesal dan minta maaf selingkuh dengan Eric Olin. Bahas perdamaian Korea, film Still Rain 2 langsung jadi box office. Priyanka Chopra ungkap ketertarikan bintangi film Timur Tengah. Mark Ruffalo mengaku sempat ingin pensiun dari dunia akting. Abaikan somasi, Renzi Milano ancam polisikan klinik kecantikan.